Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita mau bahas tentang salah satu keyboard dari Cooler Master ya. Ini switchnya brown, ini low profile RGB brown ya. Oke, ini kita sharing dulu tentang switch ini ya, karena banyak orang agak bingung apa low profile RGB brown itu ya, atau low profile switch ya. Kalau ini kan brown switchnya, tapi mode mekanikalnya low profile ya. Yang biasa kita ketemu itu biasanya kita sebutnya normal profile ya. Nah, dikira orang low profile-nya adalah mekanikal yang harga murah gitu, karena low, kira-kira low price gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Jadi gini, ini isi jeroan dari ini yang ngebedain ya. Jadi kalau normal switch itu umumnya dia lebih tinggi ya, antara bawah sama atasnya ya. Kemudian posisi pin-nya di dalam switch-nya juga beda ya. Kalau normal tuh biasanya agak atas agak bawah, kalau yang low profile ini sebaris gitu, ada dua titik yang nancap ke boardnya ya. Nah, kapan kita pilih normal, kapan kita pilih low profile ya? Jadi memang ada kelebihan masing-masing ya. Dari yang saya selama ini coba, menurut saya untuk orang yang mau beda, nah, orang yang nyari desain-desain yang compact gitu, keyboard-keyboard yang kecil seperti ini yang 60% layout, itu memang kalau memang dia niat itu akan lebih bagus memang low profile ya. Karena bukan cuma kecil, tapi tingginya juga jadi lebih pendek ya gitu ya. Tapi kalau dia nggak perlu pendek-pendek, yang penting kecil aja ya udah, pakai yang normal profile aja yang standar, nggak usah beli yang low profile seperti ini gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita mau jalan-jalan, mau dibawa, tentu yang kayak gini, model kayak gini nggak makan tempat ya. Jadi lebih enak kita, oke? Jadi bisa kita bilang kalau kita jalan-jalan nih, ini portable keyboard kita lah, gitu bisa kita bilang ya. Nah, di situ low profile itu kan lebih cocok ya. Yang ketiga, kalau kita gamer ya, dan kita butuh sesuatu yang menekan secara repeat atau berulang ya, low profile ini pendek ya, jadi dia akan lebih akselerasi kita, akan lebih cocok ya. Untuk yang model seperti itu game yang kan banyak gitu, karena pendek di atas bawahnya ini switch ini ya, nggak setinggi yang normal profile lah gitu ya. Oke, nah jadi gini, umumnya orang pakai yang normal mechanical itu mungkin dah gonta-ganti bosen. Nah, biasanya ada beberapa tipe orang itu akan coba low profile switch ya gitu. Oke, ini layoutnya 60%. Catatan juga ini nggak ada numpad ya, jadi teman-teman pastiin dulu sebelum beli butuh numpad apa enggak ya. Oke, nah mungkin itu gambaran untuk low profile ya, tapi enggak semena-mena low profile lebih bagus normal profile, enggak, tapi lebih ke gaya desain dan posisi ya. Jadi kadang-kadang yang paling utama kalau saya nemu normal profile yang switch itu kita tangan kita agak tinggi gitu, track, tapi kalau ini tangan kita bisa lebih pendek gitu lah, jadi lebih enak juga mainnya gitu ya. Tapi itu selera ya, baik lagi ya. Nah, sekarang kita lihat kemasan nih, belinya apa sih dapatnya ya. Kita coba unboxing ya. Atau sebelum unboxing, kita ini dulu deh, deskripsiin dulu produk ini sendiri ya. Apa sih Cooler Master ini, SK622 ya. Ini harganya di pasaran mungkin di Jakarta sekitar 540.000 kalau nggak ada promo ya. Tapi kalau ada promo ini bisa top price sampai 450.000 dari Cooler Master ya. Tapi memang promo itu hanya saat-saat tertentu dari Cooler Master ya. Jadi ini nih, keyboard ini bukan cuma dia kecil, tapi hybrid. Saya bilang hybrid wireless. Hybrid wireless itu istilahnya dia bisa pakai Bluetooth ya, wirelessnya ya, bukan pakai WiFi, bukan. Tapi ingat Bluetooth ataupun kabel. Nah, kalau Bluetooth, teman-teman tetap harus punya dongle Bluetooth kalau yang PC. Kemudian kalau yang laptop, teman-teman harus dihidupin ya Bluetoothnya. Biasanya udah ada kalau di default kalau di laptop. Tapi kalau di PC yang belum tentu dia punya ya. Kemudian baterainya ini cukup besar ya, 4000 mAh ya. Oke. Nah, kalau desain ramping tadi udah kita jelasin. Kemudian ini desain ini ya, nih pinggir-pinggir ini aluminium ya ini ya, dari sini ya nih. Frame-frame dia ini ya. Kemudian ini juga banyak ini saya temuin keyboard-keyboard yang istilahnya portable itu enggak ada lampu RGB-nya ya, enggak ada begini ya tuh. Jadi polos aja gitu ya. Itu ada biasanya yang murah-murah itu enggak ada lampu backlight-nya atau lampu RGB-nya lah bisa dibilang ya. Nah, ini kelebihannya juga dia bisa pengaturan on the fly ya. Jadi dia ini ada softwarenya, kita bisa setting lightning maupun macros ya. Jadi walaupun ini keyboardnya seperti ini bisa teman-teman modif ini huruf-huruf ini dengan makro dari softwarenya ya. Selain itu banyak juga saya temuin keyboard-keyboard ini supportnya hanya di Android ataupun di Windows ya. Memang kita umumnya kan pakai Windows kan, tapi sesekali teman-teman itu ada yang pakai OTG atau di Bluetooth ke Android gitu. Nah,
banyak yang nggak support macOS, tapi dia ini support ya untuk macOS ya, oke? Nah, teman-teman nanti bisa download Master Plus software-nya dari software-nya Cooler Master. Nanti kita akan liatin beberapa contoh-contohnya ya, oke? Nah, itu ya. Ini kebetulan garansinya dari OZB ya. Jadi, teman-teman yang main Cooler Master, jangan bingung kalau ketemu OZB ya. Jadi, memang ada yang garansinya dari NJT, Nusantara Jet Teknologi, ada yang dari OZB Group ya. Nah, tapi sama aja, dua itu mempunyai harga yang sama dan semuanya sama-sama garansi resmi dari Cooler Master Indonesia ya. Jadi Cooler Master itu punya istilahnya dua distributornya lah di Indonesia. Di bawah Cooler Master itu ada NJT dan ada Cooler Master ya, sejauh ini yang saya tahu. Di bawah Cooler Master ada NJT dan OZB gitu ya, OZB ya. Memang NJT itu lebih dulu baru OZB ya. Oke. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya tentang gambaran dari switch Cooler Master ini. Nah, isinya kita bisa lihat ya, jadi seperti ini isinya ya, tuh kita coba buka dulu seperti apa sih isinya. Nah, ini kita buka. Nah, ini ya, buka dulu. Nah, ini ya, tuh ya, cakep ya modelnya ya, tuh ini agak kayak ada aluminiumnya itu ya, tuh lihat ya. Kemudian nuansa gold sekitarnya. Oke. Nah, ini paket pertama. Yang kedua ada ini Quick Start Guide ya, kertasnya. Ada ini juga, kertasnya juga sama. Ini manual guide, ini ya contoh-contoh juga sama, tapi yang kepake sebenarnya yang kecil ini ya. Karena serius ini agak pusing saya sendiri ya sama keyboard 60% itu, karena tombol itu banyak ngerangkap-ngerangkap ya. Jadi kadang-kadang kita harus hafal kombinasinya ya. Nah, terus ada satu lagi. Ini dalam kotak ini apa dapat ya, kita lihat ya. Dalam kotak ini dapatnya, nah, satu ini untuk nyabut switch. Nah, satu lagi kabel ya, kabel ini udah gold ya kepalanya, teman-teman bisa lihat nih kepalanya gold. Ini type C ke USB ya, USB ini biasanya ke komputer atau ke kepala charger, bisa juga untuk ngecas ya. Nah, kalau untuk koneksi kabel ya tentu harus pakai ini gitu. Oke, ini kabelnya, kemudian ada wrapnya ya tuh. Jadi enak lah, nggak hilang ya kalau dari begini, bisa lebih rapi juga. Ini udah nylon braided juga ya. Nah, tuh. Jadi ini lebih elastis tapi padat ya. Elastis tapi padat ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu dari kertasnya ya. Nah, ini yang saya bilang kertas yang paling penting ya. Aduh, saya juga pusing lihat kombinasi-kombinasi ini. Nih, kita sampelin aja ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tetapi yang perlu kita tahu adalah di sini untuk ngaktifin modenya dulu sebelum pertama-tama. Ini ada dua ya. Ini ada tombol di sini. Nih. Yang bawah ini mode kabelnya, yang atas ini mode untuk Bluetooth ya. Nah, kalau mode kabel ditancepin di sini. Jadi kabelnya ini data kabel ya, bisa dicopot ya. Oke. Nah, teman-teman kalau mau ganti lampunya, kita lihat ya di kertas ini ya. Mau ganti lampu. FN mana FNR ya. Nah, ini FN tab ya. FN tab ini bisa ganti warna, satu di sini FN tab. Nanti juga FNR ya. Tuh, jadi ada dua kombinasi ya di situ ya. Nah, kemudian ada beberapa kombinasi lain tapi yang dipakai bisa FN tab atau FNR ya. Nah, kemudian ada kombinasi lagi. Kalau mau jadi mode Windows atau Mac, itu pilihannya FN delete ya. Nah, kemudian Bluetooth ya, dia support sampai 3 Bluetooth ya di sini ya. Jadi teman-teman kalau ada 3 device, bisa pakai laptop, satunya PC, satunya kemudian adalah tablet, itu tiga-tiganya bisa dikonekin semua, dia ada 3 mode Bluetooth ya. Nah, kita lihat dulu, ini FNZ, FNX, dan FNC ya gantinya nih ya. Pilih perangkat BT123 ya. Nah, jadi ini ya, ini ada logo Bluetooth-nya 1, ini Bluetooth 2, ini Bluetooth 3 ya, oke. Nah, ini FN ini, logo Windows ini FN ini ya. Jadi teman-teman jangan bingung, mana FN ini logo Windows ini nih. Nih, yang kayak logo Windows ini bukan Windows, ini logo Cooler Master sebenarnya. Jadi ini FN ya. Nah, ALT-nya ini ya, ALT-nya. ALT, tab gitu kan, ALT, tab. Nah. Ya, pokoknya gitulah ya. Ini teman-teman bisa coba sendiri. Nih ya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Tuh, tingginya. Tuh, ramping bener kan ketinggiannya ya. Oke. Teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Ya. Ramping men, serius men. Ramping banget keyboard nih. Mantep.
pengen satu deh ini kayaknya. Kita buka ya, jangan tertokok semua tuh, kita juga satu boleh lah. Nah ini ya, tuh. Oke. Nah bawahnya ini logo Cooler Master ya. Ini sama, bisa di ini. Ini karet nih. Bagus ya ini ya. Nih. Pad bawahnya karet ya. Ini juga karet di sini. Kualitas emang nomor satu lah Cooler Master. Boleh lah. Yang nggak nomor satu juga sih, tapi sisanya kualitasnya oke lah ya. Taruh gini. Us, bener keset ya ini ya. Mantap nih keset di sini. Nggak mudah dan keyboardnya juga nggak terlalu ringan ya. Tapi nggak terlalu berat juga, pas lah di tengah-tengah ini beratnya ya. Nah teman-teman bisa download softwarenya dari web Cooler Master ya, namanya Master Plus ya nih. Download. Nah nanti teman-teman saat mau jalanin, pastiin perangkatnya nancep, kok nggak muncul notif ya. Nah ini icon yang udah terinstall ya, seperti ini Master Plus ada di desktop nanti. Nah saat dibuka, tuh install statusnya kan masih statusnya belum checklist tuh. Berarti ini harus di up to date dulu ya, update dulu. Nah ini kita update firmware ya. Kita saat coba update firmware ini yang ada dua kali ya, jadi kayak dua kali upgrade prosesnya ya. Saya pikir cuma sekali selesai, tapi enggak, ternyata ada dua kali pas jalanin. Setelah kita oke. Nah kita coba lagi. Nah ini ada satu lagi ya. Tuh. Nah enggak tahu nih teman-teman pas nyoba mungkin bisa jadi berbeda ya. Tapi memang ini dipaksa harus upgrade. Nah ini install statusnya ada checklist hijau gini ya. Ini udah bisa lanjut kita pakai udah begini ya. Nah ini udah masuk software ya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, ini saya akan review sedikit ya. Ini software dari Cooler Master. Tadi teman-teman bisa download, ikutin petunjuk dari sebelumnya. Jadi, ini Cooler Master System, dia bisa detect apa aja perangkat yang di sini ya, gitu ya. Nah, ini bisa jadi menu untuk ngelihat CPU-nya, berapa temperatur, usage, temp, dan lain-lain ya. Jadi, serba guna juga. Tapi sebenarnya kita pakai ini. Ini device yang kita tertancap ya. SK622 ya, nah. Ini layoutnya ya, teman-teman di sini bisa atur kecerahannya. Kemudian, jadi kalau dia misalnya udah nggak dipakai lagi setelah berapa menit nggak digerakkan, dia bisa sleep mode, jadi dia bisa hilir baterai juga ya. Nah, kemudian ada lettering, lettering itu yang pinggir sini ya, nah ngatur lampunya ya. Tapi sebenarnya kita mau langsung cobanya ada lightning ya. Nah, ini lightning ya, teman-teman bisa atur mode-mode lampunya ya di sini ya. Nah. Tuh, jadi selain lewat tombol tadi, teman-teman lebih enak pakai ini aja. Nah, mau static, rainbow web, nanti berubah dia corsair, efek reaktif ya. Nah, kemudian mau jadi misalnya jadi apa nih? Reaktif tornado ya. Ini kita lihat ya sound keyboardnya ya. Tuh, ini reaktif tornado ya. Oke. Kemudian kita coba ganti di sini menjadi nah ini ya, ini namanya ripple ya, di sini nggak tahu ripple nih, ngecat, nah begini jadi ripple ya, tuh, nah, ini kan begini, nah ini teman-teman kebetulan bisa diganti juga, misalnya kalau dipencet warnanya mau biru, bisa nih ya, biru, nah yang colornya diganti masih mode ripple, nah jadi biru kan, kemudian mau ganti lagi modenya menjadi merah warnanya ya, merah, nah ngecat. Oh, jadi bukan cuma mode lampu cahayanya, tapi mode warnanya bisa diatur ya sama dia ya. Nah, kemudian teman-teman misal mau rainbow wave. Nah, ini rainbow wave bisa ya. Ini bisa diatur juga kecepatannya ya. Kecepatan ganti lampunya ada, ini low speed ya. Nah, ini ada. Mau ganti lampu jangan buru-buru lah, pelan-pelan aja ganti irama volumenya bisa ya. Oke. Nah, ini contohnya yang saya deketin ya. Biar enak lihatnya. Nah, ini ya. Tuh ya. Oke, semoga kelihatan nih teman-teman ya. Ini homemade namanya. Kita buat sendiri, rekam sendiri ya. Nah, kita ganti sama mode yang tadi istilahnya reaktif tornado ya. Nah, ini reaktif tornado ya. Mungkin saya nggak spill semua ya, karena ya ada biasalah teman-teman pasti kayak gini mah. Tapi beberapa sampling aja ya. Nah, terus misalnya mode corsair ya. Ini mode corsair dia gelap, tapi saya punya tekan, cus, nah, ada begitu ya. Terus, nah, dia membentuk kayak tanda plus gitu ya, nih, H, DJ plus gini, corsair, D, sama ya. Rubah warna juga bisa sama kayak tadi ya. Oke. Okay. Nah, itu kan tadi kita main di lightning. Sekarang kita balik lagi. Kita bisa juga mau main teman-teman di key mapping ya. Nah, ini key mapping ya. Nah,
teman-teman mau mapping, mau jadi apa gitu kan, mau dikombinasi, atau teman-teman mau ada makro, bisa juga ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa save profile menjadi ini, disediain juga 4 profile ya sama dia ya. Oke. Okay? Ya, mungkin itu aja gambaran dari Keluar Master SK622 ya. Mungkin satu lagi, teman-teman belum dengar ya suara suite-nya ya. Biar enggak penasaran ya gimana ya. Kita set dulu lightning-nya sebentar. Biar enak, reactivate ya. Atau custom, nah, custom aja lah ini ya. Ya, saya mungkin deketin dulu keyboardnya ya, apa tripodnya dengan keyboard ya, saya deketin sebentar, saya setup ya. Oke, ini ya contoh dari suara keyboardnya ya. Spasinya kayak kayak apa ya, pendek bener ya spasinya ini. Ini juga pendek bener, dia bisa neketnya bisa gitu. Ya gitulah, itu ekspresi aja. Tapi ini seperti ini suaranya. Jadi kalau memang kecil-kecil ini memang suaranya nggak terlalu clicky ya. Kalau teman-teman yang nyari suaranya yang klik gede ya nggak cocok pakai low profile ya. Ini lebih-lebih ke silent ya. Paling gitu-gitu aja suaranya ya. Oke, gitu aja dari lisensi Antivirus. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Thank you.